pelajar dalam program rasmi. Mereka ada aktiviti pelajar. Saya difahamkan ke Bukit Cerakah saja, di Bukit Cerakah Shah Alam saja, perjalanan tidak jauh. Jadi pelajar terlibat dalam kemalangan ini memang kita tidak duga lah. Jadi saya sekarang dalam perjalanan ke hospital untuk dapatkan lebih maklumat lanjut lagi. Tapi berdasarkan laporan pegawai saya di sana, mereka di unit kecemasan dalam ada 3 orang katanya dalam red zone, mana di dalam rawatan unit kecemasan. 3 orang. Jadi saya kena dapatkan maklumat lanjut lagi. Tapi pelajar dalam perjalanan rasmi, bas rasmi UIA, perjalanan daripada Gombak menuju ke Bukit Cerakah dan berlaku kemalangan di sini. Ya, jadi kami dalam perjalanan untuk mendapatkan laporan lebih detail. Pelajar diangkatkan lebih kurang 30 berdasarkan rekod yang ada.